Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di video kali ini aku mau belanja bulanan. Sebelumnya aku belanja bulanan tuh di bulan Februari, tapi karena handphoneku lagi-lagi tiba-tiba ngeblank gitu, jadinya aku gak bisa upload belanja bulanan di bulan Februari lalu. Padahal aku udah rekam, udah bagus banget gitu kan, tapi ternyata filenya gak ada. Oh ya, sebelum lanjut ke videonya, aku mau tanya dulu nih, gimana kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat selalu ya. Amin ya robbal alamin. Oh ya, mohon maaf kalau misalkan videonya agak goyang, soalnya ini aku ngevideoin sendiri dan karena yang belinya lumayan banyak, alhasil aku agak malu-malu buat bikin video, takutnya mengganggu kenyamanan orang lain juga. Seperti biasa, minyak juga pas aku datang itu langsung habis, nggak tahu kenapa. Dan setelah aku udah muter-muter, ternyata ada mbak-mbak SPG-nya tuh ngeluarin minyak, tapi kita tetap nggak kebagian karena langsung ngerebutan gitu teman-teman. Tadi juga ada gula pasir yang udah habis dan pembeliannya tuh kayak dibatasin gitu loh teman-teman. Dan di video ini aku belanja bulanan tuh gak terlalu banyak. Aku lebih banyak belanjanya itu cemilan sama makanan-makanan ringan. Soalnya beberapa barang tuh di rumah masih ada. Dan aku masih punya stok garam juga, masih 2 bungkus. Lalu masih ada molto, pewangi baju gitu teman-teman. Karena aku belanjanya di awal bulan, jadi ternyata yang belanja tuh lumayan banyak. Pas bulan Februari aku tuh belanjanya kayak di tengah-tengah bulan gitu. Tapi sekarang karena ada beberapa yang udah habis, jadi aku mau gak mau harus belanja bulanan teman-teman. Dan di sini tuh kayak banyak banget barang-barang yang kosong, entah kenapa kayak kosong gitu, karena emang pengaruh baru awal tahun atau bagaimana, aku juga kurang paham. Dan ini juga sepertinya kalau misalkan untuk kayak memasuki bulan puasa bakalan banyak stok-stok yang langsung melonjak mahal gitu loh teman-teman. Seperti biasa di belanja mingguan, mie instan itu gak bakalan ketinggalan, harus dibeli walau cuma 2 pieces. Dan ini kali ini aku mau belanja sekitar 10 pieces karena suamiku suka banget sama Indomie. Dan kalau dibeli di warung depan kontrakan, harga satuannya itu 3.000, kan lumayan banget teman-teman. Kalau misalkan belanja di sini kita bisa dapat 4, di sana cuma dapat 3. Oh ya, aku juga ini belanja bulanannya sesuai kebutuhanku dan alhamdulillah nggak melenceng sama apa yang udah aku tulis. Karena aku tuh tadi sebelum berangkat aku nyatet dulu apa yang harus dibeli dan barang-barang yang gak harus aku beli. Biasanya kalau gak dicatat aku suka ngambil, makanya kayak pas udah nyampe rumah padahal aku tuh gak perlu gitu barang itu, tapi kenapa aku beli. Kayak contohnya waktu bulan-bulan lalu tuh aku pernah beli pop ice, beli satu renceng dengan 2 rasa, dan sampai sekarang pop ice nya tuh masih utuh, belum dibuka sama sekali. Akhirnya mau rencana bikin jualan pun terhambat karena kan sekarang lagi musim hujan, jadi gak cocok kalau harus jualan es. Jadinya ya di skip dulu lah, mudah-mudahan sih nanti bisa terpakai biar gak mubazir juga.
Untuk kali ini yang dorong-dorong troli Pak suami biar aku yang ngerekam yang jadi kameramennya. Tapi ya kameranya juga goyang-goyang terus ngeblur, nggak tahu kenapa. Sepertinya memang handphone ini tuh udah harus diganti, tapi memang belum ada rezekinya. Jadi ya di skip dulu untuk ganti handphone. Mudah-mudahan sih suatu saat nanti aku bisa ganti handphone biar aku bisa lebih stabil lagi di ngambil videonya. Sebetulnya aku juga punya kamera mirrorless, cuman kan kalau misalkan kita bawa kamera kelihatan banget sama orang-orang, jadi aku belum pede gitu kalau bikin video harus bawa kamera. Makanya aku tetap pakai handphone aja. Dan aku juga kalau misalkan harus di kamera, nanti pas gitu mindahin datanya agak ribet dan pasti ngebutuhin banyak banget memori. Karena handphone ini selalu ngeblank, jadi ya mau gak mau harus pakai handphone. Dan alhamdulillah sih ada beberapa video di sini yang lumayan bagus untuk pengambilan barang, pengambilan gambarnya maksudnya. Teman-teman udah belanja bulanan belum? Teman-teman boleh sharing di kolom komentar ya, bagi yang sudah maupun yang belum. Kira-kira teman-teman kalau misalkan belanja bulanan kayak gini, apa aja yang paling utama yang harus dibeli? Boleh komen ya di kolom komentar. Setelah semua selesai belanja, aku mau ke tempat perabotan terlebih dahulu. Mau lihat-lihat barang-barang yang lucu. Ini juga ada botol. Dan aku salfok banget sama botol yang ini, lucu banget. Ini harganya sekitar 37.000. Sama ada juga botol minum yang gambarnya Doraemon, 33.000. Ini cocok banget buat anak kecil gitu, teman-teman. Jadi teman-teman, di tempat ini tuh kayak semuanya tuh ada gitu loh. Barang pecah belah ada, terus snack-snack, kebutuhan rumah tangga tuh kayak di satu tempat ini tuh ada semua. Dan menurutku ya harga di sini lumayan lebih murah dari tempat yang lain gitu. Dan barang-barang kayak piring-piring plastik juga banyak banget. Ini lucu banget warnanya biru. Tapi aku nggak bisa tunjukin semuanya karena di sini banyak orang. Jadi segitu dulu ya teman-teman untuk video kali ini.
terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video aku sampai selesai. Jangan lupa tonton videoku yang lain. Teman-teman bisa klik di kolom deskripsi atau titik 3 yang di atas kanan. Dan jangan lupa juga yang belum subscribe, di subscribe video channel YouTubeku ini ya. Barangkali teman-teman membutuhkan motivasi, teman-teman boleh nonton videoku. Semoga videoku banyak memberikan manfaat dan dapat menginspirasi teman-teman semua. Aku ucapkan terima kasih banyak yang udah subscribe channel YouTubeku ini, walaupun memang belum terlalu banyak yang subscribe. Mudah-mudahan suatu saat nanti channel ini bisa lebih berkembang berkat teman-teman. Oke, jadi segitu dulu ya teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.